Atta Halilintar batal nikahi Aurel Hermansyah karena orang tua. Orang tua Atta Halilintar masih terjebak di Malaysia akibat pandemi COVID-19. Rencana YouTuber kondang untuk menikahi Aurel Hermansyah pada tahun ini pun batal. Orang tua aku di lockdown sampai tanggal 31 Desember, akhir tahun. Kata Atta ditemui di Jalan Kapten Petendean, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 23 September tahun 2020, malam. Menurut Atta, kemungkinan besar pernikahannya digelar pada 2021. Semoga nggak ada halangan ya, ucap dia. Atta menilai pernikahan adalah momen paling sakral dalam kehidupan. Sehingga tak mungkin dia tetap memaksakan menikah tanpa kehadiran orang tua dan adik-adiknya. Kalau sendiri gimana ya, orang kan kalau di hari pernikahan itu paling nggak mama papa ada di samping aku gitu, katanya. Disinggung sudah sejauh mana persiapan menikah, Atta bilang belum ada sama sekali. Selain karena pandemi COVID-19, dia tak bisa melakukan persiapan tanpa orang tua. Ya kita nggak bisa mempersiapkan apa-apa kalau sekarang. Ya emang jalannya banyak yang terhambat, mama papa aku nggak bisa pulang, adik-adik aku juga pada di sana. Cuma satu orang doang di sini, ujar Atta Halilintar. Meski begitu, Atta mengaku mengambil hikmah dari pernikahannya yang tertunda. Yang pasti, Atta berharap hubungannya dengan Putri Anang Hermansyah itu dapat berjalan lebih serius lagi ke depannya. Ya mungkin kita ambil sisi baiknya menjadi pelajaran buat kita berdua agar menjadi lebih dewasa lagi, katanya. Semoga kita melanjutkan hubungan yang sangat-sangat serius, kita sudah saling mengerti satu sama lain. Bisa saling belajar, ujar dia lagi. Atta tak menampik dalam merajut hubungan dengan Aurel bertemu beberapa masalah. Tapi sejauh ini, mereka selalu bisa mengatasinya bersama. Nggak usah diperduliin, nggak usah ditanggapi juga. Jadi diri sendiri saja deh dan juga terus bekerja saja, kata Atta Halilintar.